Nampaknya isu kali ini mensajikan babak pertarungan yang menakjubkan. Hai semua, selamat datang ke video review bersama Monster. Untuk hari ini, kita nak review isu terbaru komik Bobo Galaxy musim kedua. Isu keberapa? Isu yang ke-11. Bagi peminat komik Bobo di luar sana yang ingin dapatkan isu ke-11 ni, tak perlu risau, korang dah boleh mula dapatkan isu ini di pasaran sekarang. Bukan itu saja, korang juga boleh dapatkan komik ini secara online di Shopee, Lazada dan juga Monster Store. Harga bagi senaskah komik Bobo Galaxy ini adalah RM5.90 sahaja, dan bagi mereka yang tinggal di Sabah Sarawak, korang boleh dapatkan komik ini dengan harga RM6.90. Seperti biasa, sebelum kita lihat isi kandungan isu 11 ini, marilah kita tengok dulu apa yang ada di rekaan muka hadapan. Di bahagian atas seperti biasa, kita ada logo komik Bobo Galaxy musim 2, diikuti dengan logo Monster Comic dan juga nombor isu kali ini, iaitu isu yang ke-11. Dekat bahagian bawah ni pula, kita ada dua watak yang penting. Kita ada Bobo Gempa dan juga Kuputri. Siapa Kuputri ni? Bagi yang tak tahu, inilah dia. Penguasa asal Kuasa Beliung. Dan tajuk bagi isu 11 kali ini adalah Pergolakan di Windara. Sekarang mari kita beralih pula di rekaan bahagian belakang, dan dekat sini kita ada sinopsis ataupun ringkasan cerita untuk isu kali ini. Bobo Boy dan rakan-rakan menerima jemputan dari Maripos dan Kuputri untuk melihat sendiri keadaan di planet Windara yang dilanda peperangan. Dalang kepada segala kekacauan tersebut merupakan seorang penjahat yang tamakkan kuasa bersama gerombolan bala tenteranya. Namun, rancangan Maripos telah berjaya dihidu oleh penjahat tersebut. Dapatkah wira-wira bumi itu tiba di planet Windara dengan selamat? Atau adakah mereka akan tewas dilanda badai Windara yang mengganas? Tak sabar nak tengok apa yang ada kat dalam ni. Apabila kita buka sahaja helai pertama, kita akan dapat lihat cover versi grayscale. Itu adalah paparan pertama, diikuti dengan logo komik Bobo Galaxy musim 2 di sebelah kanan. Seterusnya kita akan ada bahagian pengenalan watak-watak, dan dekat sini seperti biasalah kita akan dikenalkan dengan kita punya watak-watak utama, iaitu Bobo Boy, Fan, Yaya, Ying, Gopal dan juga Kuwali. Penceritaan isu ke-11 ini bermula apabila Kuputri dan juga Maripos telah mengajak Bobo Boy dan rakan-rakannya untuk melihat sendiri keadaan di planet Windara. Apa yang dah jadi dekat planet Windara sebenarnya? Dekat sini kita ada sedikit flashback di mana Kuputri telah menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi di planet tersebut. Semuanya bermula 100 tahun yang lalu semasa pertarungan Kuputri dan juga Retaka. Bagi yang dah tengok filem Bobo Movie 2 pasti tahu apa yang terjadi sebenarnya. Retaka telah berjaya merampas kuasa Kuputri dan juga kuasa-kuasa pengguna elemental yang lain. Dan di sini juga kita melihat bahawa Retaka telah berjaya menyerap kesemua kuasa Kuputri. Di saat genting, Kuputri terpaksa membalut dirinya dengan kepompong bagi merawat kecederaan yang dialaminya semasa pertarungannya dengan Retaka. Dan Maripos berjaya tiba tepat pada masanya untuk menyelamatkan Kuputri dari ancaman Retaka. Maknanya, Maripos pun ada ketika pertarungan Kuputri dan Retaka yang berlaku 100 tahun yang lalu. Kecederaan yang dialami oleh Kuputri agak teruk, di mana ia mengambil masa yang sangat lama untuk Kuputri pulih sepenuhnya. Apabila Kuputri keluar dari kepompongnya, rupanya dah 100 tahun berlalu. Dan dari situ juga barulah Kuputri tahu bahawa kerajaan miliknya telah dirampas oleh penjahat yang dikenali sebagai Rey Ramos. Jadi ini jugalah salah satu sebab kenapa Kuputri dan juga Maripos telah bawa Bobo Boy dan rakan-rakannya untuk ikut sama pergi ke planet Windara. Mereka mahu Bobo Boy melihat sendiri apa yang telah terjadi di planet tersebut, dan dengan harapan agar Bobo Boy boleh menyerahkan kuasa beliung itu kepada Kuputri. Apakah yang bakal terjadi sebenarnya? Adakah Bobo Boy akan menyerahkan kuasa beliungnya kepada Kuputri? Kalau korang nak tahu, kenalah dapatkan isu 11 ini di pasaran sekarang. Seperti biasa di helai yang terakhir, kita juga akan disajikan dengan sedikit sneak peek isu yang ke-12. Nampaknya kita juga akan dikenalkan dengan satu lagi watak baru selepas ini. Siapa watak ni eh? Adakah kawan ataupun lawan? Jangan lepaskan peluang anda untuk dapatkan isu terbaru ini, komik Bobo Galaxy musim 2 isu 11 di pasaran sekarang. Sekian sahaja video kita pada kali ini. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye!
robot berbahaya dari angkasa lepas telah tiba di bumi. Salah satu daripadanya ialah Mechabot yang memiliki kuasa mechanize. Bersama tuan barunya Amato, mereka bekerjasama untuk menangkap robot-robot jahat yang lain. Dan mereka bergabung menjadi... I'm a hero, Mechabot!